بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم <سؤال> الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امر الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال وفسر رحمه الله تعالى ما نفع في علم في دار نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم كتابا والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابكم مصيبة قد أصبتم مثلها أصبت قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الله وليعلم الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو دفعوا قالوا لنعلم لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون bi afwahim ma laisa fi qulubihim wallahu a'lamu bima yaktumun sallallahu alaihi wasallam A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sungguh benar-benar manallahu Allah telah memberikan karunia alal mu'minina kepada orang-orang mukmin. Iz di waktu ba'asa Allah mengutus fihim terhadap mereka rasulan akan seorang rasul min anfusihim dari kalangan mereka. Ai Arabian maksudnya bangsa Arab mislahum seperti mereka niya anhu kenapa orang Arab supaya mereka paham darinya bihi wayas ya bihi dan mereka menjadi orang mulia mihi dengan sebabnya dengan adanya rasul itu la malakan bukan dari bangsa malaikat wala ajmi'an dan juga bukan dari bangsa orang aja. Ya tselu alaikum alaihim ayatihi ya Al-Qur'an. Wa yuzakim ya. Ya tsalu alaihim ayatihi Al-Qur'an. Mereka membacakan kepada mereka akan ayat-ayatnya, maksudnya Al-Quran, wa yuzakiim dan Allah sucikan mereka, yutohiruhum. Allah sucikan mereka minat dunia daripada dosa-dosa. Wa -dosa. yu'allimuhum dan Allah ajarkan kepada mereka. Allah ajarkan kepada mereka Alkitab. Eh. akan kitab Al-Qur'an wal hikmata dan hikmah dan ya dan sunnah ya wa yuzakkihim dan ia mensucikan mereka yutahhiruhum ia sucikan mereka minaz-zunubi dari dosa-dosa wa yuallimuhum dan ia ajarkan mereka al kitab akan kitab Al-Qur'anah maksudnya Al-Qur'an wal hikmata dan hikmah as sunnah maksudnya sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam wa in mukhaffafatun ai innahum sesungguhnya mereka kanu adalah mereka min qablu dari sebelumnya ai qabla atau ai qabli bi maksudnya min qabli ba'sih gitu qabli ya kalau kita baca qabla ya, boleh-boleh aja qabla ba'sih Sebelum dibangkitkannya lafi dalal mubin bayyinun sungguh dalam kesesatan yang nyata yang jelas. Jadi kata Allah sungguh benar-benar Allah telah memberikan karunia laqad manallahu alal mu'minin atas orang-orang mukmin izba'a ketika Allah mengutus bihim pada mereka orang-orang mukmin rasulan seorang rasul min anfusihim daripada kalangan mereka maksudnya dari orang Arab dikirimin tuh rasul dari kalangan Arab mislahum orang yang seperti mereka supaya apa liyafhamu anhu supaya mereka dapat paham dikirimin orang seperti mereka dikirimin Rasul seperti mereka. dan mereka menjadi mulia bihi dengan sebab diutusnya Rasul itu. Lah malakan bukan dari golongan malaikat. Kalau dari golongan malaikat kan merabe. Ya. Walau ajamian dan juga bukan dari golongan orang ajam, nggak bisa paham juga. Yatslu alaihim ia membaca mereka membacakan kepada mereka ayat akan ayat-ayatnya dibacain ayat-ayatnya mereka membacakan kepada mereka maksudnya rasul itu bacain kepada mereka akan ayat-ayat Allah dibacain ayat-ayatnya wayuzakim dan ia sucikan mereka yutohirhum ia sucikan mereka minazunubi daripada dosa ya Allah Allah sucikan mereka dari dosa wayualimuhum dan ia ajarkan mereka ya ia ajarkan ia ya, ia ajarkan Allah ajarkan mereka alkitab alkitab atau atau juga ya dengan perantara seperti ulama jadi bisa aja Allah ajarkan langsung orang tuh dengan kitab. Ya. Oh, dikirimin rasul, rasul perantarannya atau ulama Al-Qur'an wal hikmah dan hikmah as sunnata maksudnya sunnah rasul. Wa in ya Wain mukhafafatun in mukhafafah <tuk> ai innahum sesungguhnya mereka kanu <tuk ke arah> min qabluh adalah mereka mereka sebelumnya ai qabla sebelum dibangkitkannya rafi fid mubin sungguh dalam kesesatan yang nyata yang jelas tadinya sesatnya tadinya sesat Wa awalamma asobatku musibatun Dan mengapa kamu ya, Awalamma Dan mengapa kamu ya, Awalamma a, Mengapa kamu Tatkala menimpa kepadamu ya, Atau mengapa tatkala menimpa Kepadamu A, mengapa awalamma tatkala asobatku menimpa kepada kamu musibatun satu musibah maksudnya apa kenapa ente heran ketika ketika kena musibah bi uhudin di uhud. bi dengan terbunuhnya 70 orang minkum di antara kamu kenapa kamu heran ketika kena musibah itu Qad asabtum mislaiha Sungguh padahal sungguh Sungguh kamu telah mendapati mislaiha dua yang sepertinya Dua kali lipat ya Bi badrin nah, kamu sudah mendapati itu dua yang seperti itu Bi badrin di perang badar Bi samaina dengan terbunuh 70 Wa asri samaina minhum Dan ditahannya 70 juga minhum daripada mereka. Itu cuma 70 aja yang mati, enggak ditahan. Kenapa kamu heran? Kultum. kamu berkata, muta ajibina, muta ajibina, sambil ujubnya, hal keadaannya ujub. Ya, Anak. Anna min aina lana dari mana kami? Hadza ini al-khizlanu penghinaan. Wa nahnu muslimun padahal kami orang-orang muslim. Wa Rasulullah fina sedangkan Rasulullah berada di sisi pada kami. Ya. Kan ini namanya apa? Muta'ajjabin, muta'ajjibin. Ujubnya. al jumlatul akhiratu jumlah yang akhir ini mahal istifhami ingkari mahal istifham ingkari anna hadza min aina lana yeah. kul katakan laum kepada mereka huwa min indi anfusihim anfusikum katakan dia itu min indi anfusikum Huwa min indi anfusikum. Dia itu dari sisi diri kamu. Itu akibat kamu. Salah kamu bahasa saya gitu. Bahasa kita begitu. Salah ente. Dibilangin kagak ngerti. Yang bilangin pimpinan kamu siapa? Rasul. Jangan turun situ aja. Saya turun juga. Ngelihat duit di bawah Emang umat ini umat kita ini, kalau ngelihat kalah meduit, kalah meduit, nih bangsa kita lagi kacau kayak begini nih, duit nih, Digelontorin duit, digelindingin duit, satu triliun setengah, matanya biru ya. Eh. nih lupa, nah ya, ntar ntar, ya pelajaran kita tentang ihya ulumuddin ada tentang duit <tapi, Tapi beliau enggak mau duit. Orang tasawuf enggak mempan. Li'annakum karena bahwasanya kamu markaza karena bahwasanya kamu meninggalkan markaz fakhuziltum maka sebab itu kamu dihinakan kamu dikhizlan tuh dibiarkan enggak ditolong kamu tinggalkan markaz markaz mana ini dibilangin jangan ditinggalin Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu itu maha kuasa. Maha kuasa. Makanya kalau undang diajarin sama pemimpin, dikasih tahu sama pemimpin, jangan nulak. Jangan ya, macam-macam, ikutin aja. Diajarin Tadi kan sudah diajarin. Yatslu alaihim ayatihi al Mereka membacakan kepada mereka. Para Rasul bacain kepada mereka ayat-ayatnya. Wuyuzakihim. Dan mengajari mereka. Ya, bisa juga ini Rasul yang ajarin mereka. Yutohirhum. Ia sucikan mereka minazumi dari dosa. Dosa. Wuyu'alimuhum. Dan ia ajarkan mereka. Bisa juga Rasul yang ajarin. mereka al-kitab al-kitab al-Qur'ana. Alkitab Alkitab al, -kitab -al, -kitab, al Atau juga perantaranya siapa? Ya. ya Ulama. Allah langsung juga bisa yang ngajarin Allah. Allah sucikan mereka. Allah ajarkan mereka. Dihujamkan ilmu kepada Allah. Paham. Ya. Ya. Wal hikmah hikmah. Dikasih sama Allah hikmah. Sunnah Rasul paham. Bisa juga begitu. Ya. Jadi bisa sama Allah. Langsung bisa juga dengan perantara. Ya. Bisa dengan Allah, dengan dirinya sendiri, bisa juga biwasitatin dengan perantara seperti ulama, diajarin, dikasih tahu, ikutin. Apalagi sampai diinstruksikan, jangan nolak. Apalagi diinstruksikan, begini, begini, Itu berarti apa? Udah hasil pemikiran, jangan nolak. Ntar kalau begini, ntar kalau begini, jangan ikutin aja. Gitu. Karena pemimpin itu udah ditunjuk sama Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tuh ulama khas itu udah ditunjuk sama Allah yang angkat Allah. Tuh kiai, jadi kiai itu yang angkat Allah. Nggak bisa dia sendiri. Gitu. Maka kebijakan-kebijakannya insya Allah itu dalam bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minhu an-nasru dan diantaranya adalah ya ditolong. Wa dan tertahannya penolongan. Itu juga dari Allah. Allah tolong, Allah enggak tolong itu semua dari Allah. waqad jazakum bikhilafikum dan sungguh Allah jazakum Allah membalas kamu bikhilafikum dengan sebab ya menyalahi kamu jadi kita kalau menyalahi aturan daripada pemimpin terus siap-siap kena akibatnya jadi ikutin aja kata pemimpin ente mundur mundur itu. Kayak siapa? Ya. Panglima Islam Khalid bin Walid. Khalid bin Walid sedang gagah-gagahnya itu sedang menjadi buah bibir di kalangan kaum muslimin dan muslimat. Kenapa? Menang mulu lawan musuh. Enggak ada kalanya. Sebelum masuk Islam, mimpin orang kafir, menang juga, menang menang mulu. Masuk Islam, mimpin orang Muslim, menang juga. Enggak ada yang terkalahkan. Ketika itu Amirul Mu'minin adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memberikan keputusan, ya, karena udah banyak tuh omongan hebat tentang ya, Khalid bin Walid, masya Allah. Enggak terkalahkan, di mana aja menang perang nih, menang perang nih, menang perang nih, menang hebat enggak tuh? Masya Allah, Umar bin Khattab beri keputusan sebagai pemimpin yang menjaga akidah. Khalid bin Walid dipecat, masya Allah, digantiin hebat banget Umar. Masya Allah, makanya di situ ya orang yang enggak paham ya menyangka Umar iri, menyangka Sayyidina Umar macam-macam tuh. Padahal Khalid bin Walid ahlinya, ahlinya. Bagaimana kalau bukan ahlinya? Ahlinya Khalid bin Walid. Ahli perang tadi tapi diberhentiin oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar beliau ngelihat ada sesuatu di situ yang beliau sayang kepada Khalid bin Walid. Enggak mau sampai tergelincir. Jadi senda Umar udah ngelihat ke depan tuh, udah tahu, dikasih tahu sama Allah. Bicot. Kemudian Khalid bin Walid Beliau orang yang patuh. Sami'na wa atana. Disuruh berhenti, berhenti. Tapi beliau pengen tahu apa salahku. Tapi beliau tetap ikut perang. Beliau menerima. Terus datanglah Khalid bin Walid kepada Sayyidina Umar. Jawab Sayyidina Umar, sekira beliau mengatakan, kamu ama saya aja jatuh bagaimana nama Allah. Langsung tertekun jawaban singkat. Kamu ama saya aja jatuh bagaimana Allah. Subhanallah. Jadi pandangan Sayyidina Umar jauh ke depan. Apa yang dilihat? Tauhid. Saya takut kamu kalau terus mimpin kamu lupa diri. Lupa Allah kamu takut. Saya takut itu kepada kamu. Kamu ganti. Masya kuat banget akidah Sayyidina Umar. Hebat. Kalau kita kan biasa takut siapa lagi nih. Tuh, bahaya itu. Kalau nggak ada dia ntar siapa? Oh, saya Umar nggak begitu orang muahid, orang yang mengesahkan Allah emang ente orang emang ente doang yang bisa orang kalau udah muahid begitu jangan kita uji itu tauhid dan ketauhid dannya. Senang Umar orang sedang hebat hebatnya diganti. Kalau kita gimana tuh? Pertama kalau kita jadi seda Umar gimana? takut kita jangan digantiin biar ada terang ada lagi begitu bakalan kedua <gayal> ya kalau kita jadi Khalid bin Walid gimana tuh dia berhentiin begitu ngambek orang ahlinya bukan ahli aja sedikit ngambek ya. <gayal> bukan ahli <gayal> sedikit ngeni juga gitu ya. <gayal> Subhanallah. Akhirnya Khalid bin Walid beliau ikut perang juga tuh, nggak jadi pemimpin. Tapi beliau ikut serta, nggak marah. Subhanallah. Ikutin pemimpin, diikutin pemimpin tuh, oh. diikutin. Apa yang terjadi? Menang terus juga sama. Berarti apa? Sayyidina Umar benar. Akidahnya hebat. Kita pun begitu, jangan terpaku kepada satu orang yang sampai kita takut kalau dia nggak ada. tersiapa lagi? Jangan begitu. Yakin Allah yang bantuin kita. Dia nggak ada sekalipun ahli, nanti didatangi nama Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih ahli lagi darinya. Apalagi yang jelek digantiin enggak masalah. Apalagi yang harus dibuang. Tapi kalau kita ada orang berbuat dosa ya kita kalau masih bisa dibenerin, dibenerin. Dibantuin supaya dia bisa ketolong. yaumal takol jam'ani dan apa-apa yang menimpa kepada kamu pada hari bertemu dua pasukan di Uhud di Fami iznillah maka dengan izin Allah, mi dengan iradah Allah wa, wa dan supaya mengetahui Allah oleh Allah ilma zuhrin akan pengetahuan yang jelas al mukminin akan orang-orang mukmin hakon dengan sebenar-benarnya dan supaya mengetahui Allah alladzina ya akan orang-orang yang nafaku, orang-orang yang munafik. Ya, maksudnya pengetahuan yang jelas, yang tampak ya semuanya juga Allah tampak ini gitu. maksudnya yang terjadi gitu ya Allah nafaku orang-orang yang munafik fil waladin <tipasian> orang-orang yang munafik jadi memang ya ketika perang Uhud terjadi kalah itu orang-orang muslimin di situ baru tampak orang-orang munafiknya. Ya. ya. Kalau kelihatan orang munafik kan enak. Ini munafik, ini benar. Kalau munafik jangan deketin. Kita bisa singkirkan itu. Walladzina dan orang-orang yang qilalahum dikatakan kepada mereka lam mansarafu mereka berpaling anil dari berperang hum wa hum Siapa mereka? Mereka itu adalah Abdullah ibn Ubay, wa ashabu Abdullah bin Ubay dan sahabatnya. Mereka berpaling. Tuh. Dikatakan kepada mereka, siapa? Ya ini Abdullah bin Ubay dan sahabatnya, kawan-kawannya. Taala, kemari. Qatilu, tilu, peranglah kamu. Fisabilillah di jalan Allah. Adahu akan musuh-musuhnya. Awidafa'u atau kamu pertahankan diri, pertahankan dirimu. Anna dari kami al akan kaum, maksudnya kaum kafir. Mitaksi risawa dengan memperbanyak golongan kamu. In lam jika kamu tidak berperang. Wow. dikata gitu tuh. Ya. Yeah. Kalau mereka berkata, nih apa Ubay dan para sahabatnya. Lahu jika kalau kami tahu nu sinu kami akan ber, memperbaikinya. Kitalan jika kalau kami mengetahui perang latabaknakum nih saya kami tidak mengikuti kamu. Kalau kami tahu nih perang aku nggak mau ngikut nih Kata Ubay, kata Abdullah bin Ubay dan kawanannya, Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman Takziban lahum dalam rangka Mendustakan perkataan mereka Hum lil kufri Yaum izin akrabu min um lil iman Mereka kepada kekufuran Ketika itu lebih dekat Daripada mereka kepada keimanan Bima Azharu min khizlani Im lil mu'minina Dengan apa yang mereka tampakkan Daripada khizlannya mereka, terhinanya mereka kepada orang-orang mukmin. Wakanu dan adalah mereka belum, sebelumnya akraba lebih dekat ilal imani kepada iman min haizu zahiru dari segi zohirnya. Dekat. Zohirnya dekat, batinnya jauh. Nah, setelah perang Uhud baru ketahuan itu orang munafik. Oh, rupanya dia munafik ya. Dekat kita doang manis-manis di belakang kita dibuka aib kita dibocorin kita tuh munafik Ya, ya kuluna mereka berkata bi afwaim dengan mulut mulut mereka ma akan sesu akan apa yang laisa fi bikum yang tidak ada dalam hati hati mereka. Jadi mulut sama, hatinya artinya beda. Ya. Walau alimu kita dan lam hukum dan jikalau mereka mengetahui perang, saya mereka enggak ikuti kamu. Tadi kan ya begitu dibilang. Lau nak lamu kitalan lan jikalau jika kami tahu perang, kami enggak akan ikut kamu. Eh perang. Ini orang munafik gini. Wallahu a'lamu bima dan Allah lebih tahu dengan apa yang mereka sembunyikan minan nifaki daripada kemunafikan. Maka oleh karena itu jangan ada sifat munafik di hati kita. Di depan cakep, di belakang jelek. Jangan sampai begitu. Bakal ketahuan. Bakal ketahuan. Ya. Jadi sifat itu bakal ketahuan. Lambat laun, lambat laun bakal ketahuan sifat munafik. Jadi jangan sampai ada sifat munafik. Terus senang aja. Ya. Apalagi sama guru, sama orang tua itu bakal ketahuan ntar. Kebuka. Sunnah Azim, Wallahu Alaihi